Hai teman-teman, selamat datang kembali di Chord di Piano, tutorial Chord Piano bersama saya Heldy. Di video kali ini kita akan belajar lagunya Bernadia, Satu Bulan. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai tutorialnya. Hai teman-teman, buku partitur piano saya yang berjudul 30 Lagu Piano Pop Terbaik Terbaru Indonesia sudah terbit. Di dalamnya terdapat 30 partitur lagu-lagu hits Indonesia terbaru, dilengkapi dengan not balok, not angka, chord, serta lirik. Kalian bisa membeli buku ini melalui link di deskripsi. Yuk, segera beli, jangan sampai kehabisan. Lagu dimainkan di nada dasar C mayor, teman-teman ya. Gampang banget, kita mainkan dari bagian verse-nya terlebih dahulu. Kapa. Nah, itu dia verse-nya. Kita bedah chord-nya. Chord yang pertama itu C add 9. Kemudian ke D on C. Bass-nya tetap di C. Tangan kanannya pindah ke D mayor. Gini ya. Kemudian ke F minor on C. Bass-nya tetap di C. Tangan kanannya pindah chord menjadi F minor. Gini ya. Kemudian ke C add 9. Kemudian ke bass 6 on C. Tangan kirinya tetap tahan di C, tangan kanannya bass minor 6. Bass 6 atau G minor juga boleh, sama aja. Kemudian ke F add 9. Kemudian ke G on F. E minor 7. A 7. D minor 7. G 11. Lalu ke G mayor. Chord barusan dimainkan 2 kali putaran. Itu dia chord first-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian pre-chorus-nya. Nah, itu dia pre-chorus-nya, chord-nya itu E minor, F mayor, C mayor. Chord barusan dimainkan 2 kali putaran, kemudian ke D minor 7, lalu ke G mayor. Itu dia pre-chorus-nya, sekarang kita lanjut ke bagian chorus-nya. Itu dia chorus-nya, chord-nya itu C mayor, E 7, A minor 7, G minor 7, ini juga boleh, ini juga bisa, C mayor, F mayor, F on G, E minor 7, A minor 7, lalu ke D minor 7, G 11, lalu ke G mayor, D minor 7,
G mayor, C 9. Itu dia bagian chorusnya. Sekarang kita lanjut ke bagian intronya. Gapal. Nah, itu dia intronya. Chordnya itu C 9, D on C, F minor on C, lalu ke C mayor. Itu dia chordnya. Sekarang kita mainkan bagian intronya pelan-pelan. Gapal. Nah, itu dia intronya. Sekarang kita lanjut ke bagian verse yang kedua. Gapal. Dalam ada satu bulan tahun. Nah, itu dia verse kedua. Chordnya itu C 9, D on C, F minor on C, C 9, A minor 7, G diminis, A minor 7, D on F crash, D minor 7, bass mayor, lalu ke G mayor. Itu dia bagian verse kedua. Sekarang kita lanjut ke bagian chorus kedua. Gapal. Nah, itu dia chorus kedua. Chordnya itu C mayor, E 7, A minor 7. Sebenarnya chordnya sama persis dengan chorus pertama, teman-teman ya. Cuman dimainkan dua kali putaran. Kemudian chord selanjutnya D minor, lalu ke G mayor. Nah, itu dia chorus yang kedua. Sekarang kita lanjut ke bagian outro-nya. Gapal. Nah, itu dia outro-nya. Chord-nya itu C 9, D on C, F minor on C, C 9. Sama persis dengan intro, teman-teman ya. Cuman dimainkan dua kali putaran. Itu dia chord-nya. Sekarang kita mainkan bagian outro-nya pelan-pelan. Nah, itu dia lagunya, teman-teman. Sekian tutorial chord piano kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara berdonasi. Dengan berdonasi, kalian bisa mendownload semua file-file chord yang saya buat. Jangan lupa beli juga semua produk yang saya jual. Semua linknya ada di deskripsi. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di tutorial chord piano selanjutnya.